Oke, meeting kita pada hari ini yang bertajuk Perjuangan Kemerdekaan. Mana lagi yang lain? Kenapa? Siapa suruh left? Left semua. Thank you, pihak Astro Ceria. Let's go! Azir, bateri power bank, ha? Off the light, like I turn off with you. Kawan baik yang dikasih fake. Bila perlu, baru dicari. Ada benda tu di atas. Okay, let's go. So, first of all, I think it's better. Let's go. Ini ialah flash dari Open Camera Apps. Kalau saya pakai ini, yang untuk di kepala tu. So, mari kita guna yang ini. Let's go. Kita akan dapat unboxing dua barang. Nampak pula lama. Ini. Kalau nampak panjang ni, sebenarnya dia tripod. Ini pula yang segi empatnya ni. Ring light 26cm yang viral TikTok tu. Ini tak tahu apa. Kalau benda ni sensitif, saya akan skip video. Let's go. Kilang sudah inai. LJI. Sorry, aku tengah pegang rambut aku sebab serabai sangat. Ni, tengok ni. Assalamualaikum and welcome back to Nabila LJI channel here. So, macam saya terangkan tadi video sebelumnya, kita dah jumpa gunting macam biasa di video sebelumnya. Yes, I forgot to bring scissors with me. We just use pen. It's called mystery box. Saya guna pen. Support tabung pendidikan PTPTN. Not sponsored. Cuma ni. Fine, when you're not really fine, you just... Wah, ini memang ni. My lovely things. Kita koin dia. Thanks for the bubble wrap. It's so good. Dia mau terkeluar sudah. For your information. Ini macam inilah. For information, really like ni. Kalau kamu beli, hati-hati ya. Ada dua jenis. Satu yang timbul, you see like timbul kan. Dia punya ini ni timbul. Dia nampak dari tepi dia macam kek rata hujung tu. Satu lagi dia macam begini sejak. Dia macam rata tapi dia lampu. Tapi dia macam rata beginilah. Nanti kamu cari dekat Shopee, kamu cek gambar feedbacknya. Saya dah tengok feedback tapi saya nampak dia punya gambar, saya pun tawakal insyaAllah. Kalau salah beli, bukan... Oh, ni bulat. Ow. Sekejap. So, kita akan teroka dulu apa yang di apa-apa. Ni kali. This... Segi empat ni. Lighting. Segi empat ni. Lighting tak bagus, sebab lightingnya ada di sini. Segi empat ni, masukkan dekat sini. Like, ada segi empat tu. Saya zoom ya nanti. Tu tekan cross, tapi boleh lah untuk umur-umur begini pasang sendiri. Sebabkan benda ni sudah macam tak boleh sudah ditekan, tapi dia masih timbul. Dia masih timbul. Itu situ tu. Sebabkan benda ni tak boleh saya pasang, ini untuk macam contohlah. Mana tadi tu? Insya-Allah. Ni. Mau gambar benda yang ada di bawah kan, dia macam gitulah. Sedap tas segitu. Tadi benda ni dia macam penutup botol lah. Dia boleh kasi ketat, dia boleh kasi longgar. Saya silap, saya tak kasi longgar masa saya mau pasang. Jadi agak susah untuk saya memasang. Oh, dia macam this one, penutup botol tu sini. Kan, dia sudah masuk situ kan. Dan ini baru pasang. Baru sambung dengan ini ni. Aku pusing. Lepas tu, barulah kita buat penutupan. Kita pusing penutup botol tadi ke lah. Pusing penutup botol lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru boleh letak phone. Terbalik. Ha, sebab ada lighting.
baru boleh buat tembus-tembus kepala TikTok tu. Tak mudah. Ya. TikToker cakap lah. Kalau mau buat yang tembus-tembus kepala tu, dia kena cabut yang ini. Sebab kalau buat yang gitu tu, sangkut kepala di sini, memang tak boleh masuk kepala. Yang ini, kamu tahu lah ini untuk apa kan? Untuk tambah apa segala tu, untuk... Ya, masuk-masuk. Power bank! Okay, let's go. Tanpa power bank. Dalam bank aja. This one. Dia power bank boleh charger, kepala charger yang gitu tu boleh. Tak gambar nanti situ. Out. Lepas tu kita kasih hidup power bank. Kita jenama Penang. Hidup. 91 baterinya. Ya. 91. See this. Hidup. Nampak lampu biru. Sky blue also one of my favorite shoes. Here we ini satu. Kalau mau tukar, kalau saya silap lah. Ini apa tu? Oh, bidadari. Tada. Ni apa yang macam telefon-telefon? Dia ada. It's like sunset. Apa ni yang first putih betul? Warm. Putih kuning. Macam tu lah. Semua tambah kecerahannya. Tak payah kali. Kurang cerah. Dia kurang cerahannya. Gede. Say I wanna dance the music to me going. Cantik weh. Dia macam transition. Lego. Ini saya guna power bank yang so cute, you know, like feeling. Uish, ini boleh buat cerita seram. Okay guys, hari ini saya tak akan buat konten seram. Nanti takut saya yang kena kacau orang antar benda. Please dengar nasihat orang. Ambil apa orang cakap tu. Dengar. Jangan buat pada tau. Jangan cerita hantu. This was model. Thumbnail with Chowman. I don't need this anymore. Thank you. So, barang seterusnya ialah. Oh, ni apa ni? Oh. Dalam parcel mungkin dalam plastik ni. Dalam parcel besar ni ada plastik. Dalam plastik ni ada ni. Ini Allah. Inilah kali pergi. Yeah. Allah Akbar. Oh, bersin. Alhamdulillah. Bau parcel. Jadi positif. This was so cute though. Cute. Ya Allah. Alhamdulillah ada 7-7 hari jadi dapat ini. Dapat green screen. 1 minit 30 saat. Here. Ni tripod. Let's open the tripod. Ya, satu. Ada juga yang jual berasingan. Jadi kena jadilah pembeli. Sekejap kita ubah mood. Kawan-kawan sekalian, jadilah pembeli yang bijak. Kalau mau beli tu cari yang sekali dengan tripod. Sebab ada. Tukar mood lagi. Tukar mood pakai. Mantap. Ada kedai. Kamu sudah tadi ada. Actually, I never buy my own tripod. Ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, you just can't. Bumi ini murah. Ada yang RM55. Ada kan tripod. Tapi ini tripod ring light. Ya, murah lah. RM22 termasuk tripod. Can you just... RM20 lebih. Maaf kalau salah, tapi saya... mantap. Kena keluarkan satu-satu kaki dekat situ. Ujung-ujung tu. Dia macam... Lepas tu ini nanti dia akan ke atas ni. Sekejap lah, kita try. Nah, dia akan... Wah, mantap.
saya akan kita bawa pergi ke kemana dia mau dibawa? Ah, hilo. Dia punya ini bersentuh dengan hilo. Betamnya jap. Okay, saya akan kasih lurus telefon. Okay, now my telefon saya lurus. Boleh tak kalau kasih mati? Gelap. Seperti masa depan orang yang tidak berusaha dalam bisnes. Ini sini kali ya. Ada ni. Hari ini buka pas-pas ini. Ya. Saya tak tahu ni. Oh. Ni macam yang dekat tayar basikal. You know like the lighting. Sekurang macam tak pakai lighting. Kasih tambah. Azir bateri power bank ha. Cantik, geram makan. Nasi bukan donat. So, ini macam mana ni? Oh, ini tu apa ni? Ini atas. Nah. Gila je. Woi. Dahlah rumah ni. Rumah ni dia agak pendek sikit, I think. Nanti kalau sampai ke atas sana. Rumah ni dah lah. Bukannya mau rumah, tapi ya rumah ni jenis. I mean like. Now the tripod was literally just like my friend. Ino kawaii kau ga miten da. Hello. Tingginya sama. I'm a YouTuber right now because I am this one. Big donut. Eesh. I don't need that one. But it's okay. And we can lock like this. Lock. Here, dia ada tiga. Apa ni? Oh, lupa lock dekat bawah. Jadi mau macam mana? Mau dia ke bawah kah? Mau dia begini kah? Mau dia begini kah? Boleh lock. Lock 17. Siapa mau? Tapi sebetulnya kalau dia rata. Dia semakin dia rata. Semakin dia macam rata, dia punya bukaan kaki yang segitiga dekat bawah ni. Segitiga? Segitiga lah, tiga kaki. Segitiga. Tak tahu lah apa dekat mak-mak tu. Ini semakin dia rata, dia punya yang tengah balik adjust pergi. Jatuh berat. Semakin rata dia punya ini ni, bukaannya semakin besar, semakin luas. Jadi dia lebih stabil dan tidak mudah jatuh. Kasih begini, takut tak stabil. Kasih begini. Tak boleh sudah. Oh, iya dia mudah jadi betul-betul. Kasih kurang cahayanya terlampau terang. Allah Akbar. Si rata, namanya on the point. Like that, lepas tu kita kasih. Ni, pusingnya punya bagian sini ada yang macam. Pam-pam lah, siapa tahu tripod tu tripod. Sekarang dia tak usah gerak bawah ni. Tak usah dilipat-lipat di tangan. Okay, sold out sudah ni satu. This is cute. Ni, oh ini untuk tengah lah. Kita kasih kurang lah kali. Macam terlampau ke atas. Yang atas ni terlampau ke atas. Like this. Kita bukannya membuat video tinggi-tinggi. Bukannya kita buat review apa. Mau tenang-tenang sejak esok. Esoknya lagi. Extra ceria. Team Sean ni. Kenapa kita ambil ni? Team Sean, let's go! Kasih mati dulu. Nanti gelap pula. Kasih hidup dulu. Ini bagaikan kawan. Kawan baik yang dikasih fake. Bila perlu, baru dicari. Cabut. This one. Yalah, takkan beritahu aku cabut kau itu kau ini. Lepas tu, ini ujungnya. Lepas tu, ini ujungnya ni. Kan, yang macam ada apa, besi ni. Dia sama dekat, astagfirullah. Sangkut. Sama dekat ni. Dia ada lubang tu. Pusing dekat sini. Saya pasang sendiri ya, tak ada orang ajar, tak ada tutorial. Pikir pakai otak. Okay.
Jadi kita kasih, dia ada tempat pusing, jadi kita pusing penutup yang tadi itulah. She's hard for me. Lepas tu jap. Yang inilah nanti dia dipasang sama ini kan. Jap, video baru. Ni ujungnya pasang sama yang dalam tu. Tu, lepas tu pusing penutup yang macam mana. Dia nampak macam ni. Dia boleh bergoyang-goyang. It's mean dia punya ini, dia boleh tunduk ke bawah kalau cikgu-cikgu. Misalnya kalau cikgu-cikgu mau buat presentation, nah like that. Nanti bayangkan kat sini ada tripod. So ininya boleh adjust begitu. Dia bukan patah tapi dia memang, see that, ada berbola. Ha. Sains apa segala berbola. Nah, dia boleh begini lagi. Rata. Lepas tu boleh ke belakang tak boleh lah. Tapi dia ada macam lubang dekat bahagian depan yang buatkan dia boleh tunduk. Tunduk dan beri salam kepada orang, I don't know. Macam ni dia boleh tunduk. Jadi kalau cikgu-cikgu mau buat presentation, mau menulis, mau menulis, and then mau ada yang rakam, you can buy this tripod. Murah je, RM20. Paling mahal pun RM44 lah kalau bukan Shopee. Ada yang sampai RM50, ada yang sampai RM60. Tapi ini sebabkan dia kecil. Kecil mana sebenarnya. My face pun ngam-ngam sejak. Yang ngam-ngam dengan size begini ni, 26 cm. Dia punya ukur keliling. Matematik pula tadi, sains. Nah, itu. Lepas tu macam adalah yang rakam. Kasih hidup lah lightingnya. Entar saya kasih hidup. Saya susah mau cakap English sebab video ni agak rumit sikit. Ah, ini belum hidup. Kalau kau punya ini belum hidup, taklah dia boleh hidup. Nah, jadi kalau cikgu-cikgu gitu, kena cari yang ada lubang ini, lubang ni, baru dia boleh tunduk. Sudah dia tunduk, and then menulislah. Nanti rakamannya tu dia akan nampak macam like this. Jadi nampak macam tu ada buku ke apa kan, nampak lah. Telefon tu letak di sini, ni. Benda tu. And satu benda ni, saya beli bukan untuk diri saya sendiri, saya beli untuk family. Family boleh pakai untuk presentation. Saya dah beli green screen tapi belum sampai. It's okay, so dia macam to what opening. Let go to the next vlog. Next vlog, salah sebut. Susah bah, kalau sambil hidup dia punya ni. Ini, kan. Sorry, lighting tak berapa jelas. Habis bateri sudah. Ni, dia sambung sama ujung ini. Ujung tripod. Tripodnya ni sekali beli. Murah je, RM26 ke RM33 begitulah. Kena pandai cari sebab macam saya cakap tadi, boleh ulang video dari awal kalau mau penerangan lanjut. Saya sudah pernah bercakap. Nah, lepas tu, nah tu, nanti cikgu-cikgu boleh lah buat presentation. Kulunya bantu cikgu. Satu benda ni boleh ramai keluarga pakai. Nanti jadi macam bidadari pula. Ada benda tu di atas. Like this. Ui. Hey. Nasib saya sambut. Tak rapat ininya. Saya belum pusing dia punya ini. Ya Allah, bahayanya tadi. Nasib saya sambut. Dia punya ini penutup botol yang berbola. Berbola belum disambungkan dengan yang ini. Sudah ketat. Tahu lah macam mana ketat. Takkan tak pernah tutup barang. Okay. Dia sangat tinggi. 2 meter lebih macam tu. Nah, kita sambung penerangan. Cikgu-cikgu sekalian. Apa tu? Jadi dia akan macam like that. Kalau ni ya, benda ni boleh pakai satu keluarga. Kalau ada cikgu-cikgu ke apakah, anaknya boleh pakai untuk ber-TikTok like me, buat vlog. Bilik ni bergema jadi puteriak. Ni bukan perakam suara, ni power bank. Ni
ini cabut dulu, ada ikatan. Ikatan persaudaraan yang telah terlerai. Shoo. And boleh sambung dekat kepala saja. Like this one. Kasih mati. Like this one, kepala charger. Tapi dah hiduplah sekarang. Ya macam tu, lepas tu sambunglah dekat, as I said tadi, macam saya cakap tadi ni kan, dia sambung dengan kepala charger saya. Tak boleh kacau charger yang tadi tu sebab dia ada kipas. Nanti saya panas merakam. Jadi kita pasang dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tekanlah dia on. Nah, lepas tu gitu. And then sudah begitu, kita bolehlah kasih adjust kan. Sebab ketinggiannya ni kita boleh adjust. Kasih turunlah. Kamera kesian tak tahu tak mana. Dan tak perlu kan lagi, tak perlu meja untuk letak kamera to make a video, and I just take this to here. Jadi saya cuma akan letak dekat sini. Ni telefon. Let go. I can move to here. Eh, tak boleh. Ada bambur. I can move it to here. Atas yang saya kasi gerak ni, saya kasi gerak belakangnya. And saya boleh kasi gerak dia punya ring light. And yalah, kuning. Dia warm white. Ya, warm white meringat. Terang, kasi gelap. Si gelap pun tak beragam apa-apa kan. Off. Allahu Akbar. Ni boleh tutup insecure orang. Guk. I think I need one more phone. Yeah, wait. You can see. You can see it, right? Nah, you can see it. It was this here, my phone. And back here, my ring light. RM24 atau RM33 gitu. Puas hati lah kan? Boleh kasih turun. Mana tadi? Kena cari yang saya kata area. Area yang ada lubang untuk. Nah. See then when I like writing something. Writing something on here. You guys can see like when I play my phone here. Oh, boleh buat main Free Fire tapi tunjuk jari. Like, nah, gitu. Main Free Fire sampai tunjuk jari, mantap, let go. Saya mula ragu-ragu sebab saya dengar macam ada bunyi benda rosak. Adakah ring light saya tercabut? Oh ya, di bagian bawah. It's okay. Yang penting tak terbuka nampak lampunya. That's all for today's video. Thank you for watching and see you guys next video, next week, next. Parcel kedua belum buka. Mungkin pribadi. Asik sekali. Off the light, like I turn off with you.